Saya kaitkan dengan soal penentu atau acuan makna diri, jati diri atau identiti bangsa daripada pelbagai kaum. Demikian juga dalam soal perpaduan. Jadi bahasa Melayu menjadi bahasa alat komunikasi. Seperti yang dinukilkan dalam satu salatin atau sirah Melayu, ada lebih 80 etnik di kota Melaka waktu itu. Tetapi bahasa Melayu lah yang menjadi bahasa komunikasi, bahasa perpaduan, bahasa persefahaman antara puluhan, hampir 100 etnik di Melaka pada waktu itu. Dan seperti kata sarjana-sarjana Belanda, seperti Frans Rijkoten, Franco Valentin, yang mengangkat bahasa Melayu itu sebagai bahasa yang menyamai bahasa Latin dan bahasa Perancis di benua Eropah pada abad yang sama, atau abad ke-16. Jadi artinya bahasa Melayu sudah ada sejarah yang agung dalam mendukung peradaban alam Melayu. Dan sekarang dalam perkembangan zaman moden, kita perlu meneruskan kesinambungan itu. Dan itu adalah asas yang kuat. Kita tidak boleh mengatakan sebarang bahasa boleh menjadi bahasa kebangsaan. Kita ada teras. Demikiannya soal dikatakan kedua istimewa, itu soal yang sangat alamiah sifatnya. Alamiah kerana penduduk asal rantau ini memang orang Melayu. Dan kajian-kajian antarabangsa seperti oleh Profesor Oppenheim, penyelidik-penyelidik UNESCO yang membuktikan secara arkeologi, kajian kebudayaan, linguistik dan sebagainya, menunjukkan alam Melayu yang dulu dikenal sebagai pentas Sunda, iaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan sebagainya, itu sebenarnya berada di satu pentas Sunda yang kemudian melalui proses alam lah, penenggalaman bagai-bagai tertentu oleh laut, oleh selat, jadilah alam juga kepulauan Melayu. Tapi asalnya satu pentas Sunda, dan itu menurut perkiraan ahli-ahli arkeologi sudah puluhan ribu, lebih kurang 60 ribu tahun sudah wujud bangsa Melayu. Jadi ini semua fakta yang mesti dijelaskan pada masyarakat, pada rakyat, terutama melalui mata pelajaran sejarah, kursus ketamadunan di peringkat pendidikan tinggi, supaya tidak ada salah faham bahawa seolah-olah berlaku hegemoni, dominasi Melayu pada bukan Melayu. Itu bukan isunya. Di mana-mana negara, so fakta sejarah itu memang perlu diangkat menjadi landasan. Tidak mungkin kita menerima sebagai contoh Raffles pembuka Singapura, sedangkan sejarah Temasek sudah wujud lama sebelum itu. Sebelum Raffles sampai pada zaman moden, Sang Nila Utama sudah ada di situ. Parameswara pun sudah singgah di situ sebelum datang bukan Melaka. Jadi artinya ini sejarah yang mesti dihormati oleh seluruh rakyat tanpa mengira kaum. Ini bukan soal resis, bukan soal mengutamakan kaum Melayu, tapi itulah hakikat sejarah yang mesti diakui. Dan berbalik pada soal bahasa kebangsaan sedikit, hal-hal yang berkaitan yang saya kata satu peranggu, satu set berkaitan dengan soal kedaulatan negara atau asas pancang kenegaraan ini, merupakan hal-hal yang tidak boleh disentuh. Dan kalau kita membaca perlembagaan itu jelas, tidak ada orang yang boleh membahasutan berkaitan dengan empat perkara utama itu. Soal raja, soal Islam, agama, persetuan, bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, hak ataupun istimewa Melayu Bumi Putera, itu tidak boleh. Dan itu dianggap sebagai berkaitan dengan akta hasutan. Dan ada orang barangkali bercakap tentang kemungkinan ini semua dapat dipindah melalui pindahan perlembagaan.